Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ahmad Dawi Adrian dari kelas 3B saya akan menceritakan dongeng yang berjudul pohon yang sombong cerita video ini adalah tentang kehidupan dua buah pohon di tengah-tengah hutan satu bernama pohon mangga satunya bernama pohon ala pohon mangga itu sifatnya sopan dan nuyiang setiap harinya Tiap musim gugur, burung-burung akan datang untuk mematuk buahnya. Burung pipit akan membangun sarang di dahan-dahannya. Burung layang-layang akan bernyanyi untuknya. Pohon mangga menyambut dengan baik semua burung itu dan bernyanyi bersama. Pohon mangga adalah pohon yang berhati dan memberikan keteduhan kepada siapapun yang lewat dan berdiri tegap ketika ada angin datang tetapi pohon ala tidak mudah hati sama sekali. Dia hanya selalu peduli dengan penampilannya. Dia terlalu bangga karena lebih tinggi dan lebih hijau daripada pohon mangga. Dia tidak pernah membiarkan burung apapun untuk membuat salang dan menjatuhkan pohon ring kepada siapapun yang mencoba berteduh di bawahnya. Pada suatu hari datang sekelompok lebah madu dan terkesan dengan pohon ala dan pengen menjadikan pohon ala sebagai tempat bersalang, tetapi ditolak oleh pohon ala dengan sombongnya. Setelah mendengar, setelah mendengar berbagai komentar pohon ala yang menyakitkan hati, pohon mangga memanggil kawan dan lebah dan memintanya membangun salangnya di pohon mangga saja kawanan lebah berterima kasih kepada pohon mangga dan memujinya atas kebaikan pohon mangga lalu kawanan lebah membangun salangnya dan tinggal dengan damai pohon mangga pun tidak merasa terusik dengan dengungnya lebah dan lengketnya madu di batang pohonnya beberapa minggu kemudian datanglah dua penebang kayu ke hutan untuk mencari batang pohon kayu guna mendirikan rumah mereka melihat pohon mangga dan pengen menebangnya. Tetapi salah satu dari penebang itu melihat ada sarang lebah di pohon mangga dan merasa khawatir kawanan lebah itu akan menyengat mereka jika pohon mangga ditebang. Dan akhirnya mereka memutuskan mencari pohon yang lain dan menemukan pohon ala dan memutus dan memutuskan memutuskan menebangnya. Pohon ala pun menangis karena kesakitan akibat batang pohonnya ditebang. Pohon mangga menyaksikan kejadian itu dan karena kasihan kepada pohon ala. Pohon mangga lalu meminta tolong kepada kawanan lebah yang bersalang di pohonnya untuk membantu pohon ala. Awalnya kawanan lebah menolak karena merasa sakit hati dengan perkataan pohon ala sebelumnya. Dengan sabar, pohon mangga menjelaskan kepada kawanan lebah dan angin untuk tidak dendam dengan pohon ala. Kawanan lebah pun bersedia untuk membantu pohon ala dan ratu lebah pun memerintahkan kawanan lebahnya untuk menyerang bala penebang pohon ala tersebut. Akhirnya, para penebang tersebut pergi akibat kesakitan di sengat lebah. Pohon ala pun menyesal dan meminta maaf kepada kaum lebah dan pohon mangga. Akibat kesalahannya, hikmah yang bisa kita ambil dari video itu adalah satu, bahwa kita punya kualitas diri masing-masing. Dua, kita pasti punya keistimewaan pada diri masing-masing Tiga, kita tidak boleh kasar dan menghina orang lain Empat, kita harus menjadi sahabat bagi orang lain apapun kondisi orang itu Demikianlah realita dari video tersebut Semoga kita dapat mengamalkan hikmah dari video itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh